Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Zuhur Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita kembali mengingat akan segala nikmat Allah yang mudah-mudahan dengan mengingat nikmat-nikmat itu kemudian terbetik dalam diri kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku muslim, di antaranya adalah salat zuhur berjamaah. Kemudian salat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai uswah bagi kita di dalam melaksanakan segala macam kehidupan atau aktivitas kehidupan ini. Mudah-mudahan juga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan utamanya adalah pada setiap mukmin, setiap muslim yang senantiasa menyampaikan salawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, Islam telah memberikan panduan-panduan ataupun tuntunan-tuntunan. Itu yang kita yakini. Semua tuntunan, semua panduan itu kemudian sering kita sebut dengan istilah syariat atau jalan. Jalan menuju pada kebaikan, jalan menuju pada ketakwaan. Kemudian syariat itu sendiri banyak sekali. Dari mulai hal-hal yang paling kecil terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah sampai hal-hal yang besar terkait dengan bagaimana hubungan manusia secara sosial, baik dengan manusia maupun dengan alam lingkungannya. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kaitan hubungan kita dengan lingkungan ini ada salah satu ayat yang patut kita renungi, yang ini menjadi salah satu tolak ukur juga bagi keimanan kita. Jadi keimanan ini tidak melulu persoalannya adalah yang sifatnya mahdhah, sholat, baca Quran dan sebagainya, tapi juga ada yang terkait dengan soal-soal lingkungan. Ini perlu untuk kita lihat, kita simak, kita pelajari, bahkan tentu nanti akan ada sikap yang harus kita ambil dari ayat-ayat terkait dengan soal-soal lingkungan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu cukup jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da ladhi liyudhiqahum ba'da ladhi ma'amilu la'alahum yarji'un. Jadi dhaharal fasad fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan baik di bumi maupun di laut, di daratan ataupun di lautan. Bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'da alladhi ma'amilu, dan itu semata-mata adalah untuk Allah merasakan kepada manusia berbagai macam akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia itu kembali tersadarkan untuk menjaga lingkungan. Pada kenyataannya kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, dari berbagai macam penelitian bahwa bencana-bencana alam yang sekarang muncul itu kemungkinannya disebabkan oleh tiga hal. Jadi pertama ada yang faktor alam, karena curah hujannya yang cukup lebat misalnya, maka karena tidak bisa lagi menampung, kemudian daratan perundungan air dan terjadilah banjir. Yang kedua mungkin saja adalah karena ulah manusia tadi, karena apa yang diusahakan manusia, bima kasabat aydinas. Nah yang ketiga mungkin saja kombinasi antara faktor alam itu sendiri dengan tindakan atau perilaku manusia yang tidak peduli pada lingkungan, maka muncullah bencana-bencana alam.
liyudziquhu ba'dallazi, dan itu semuanya ditujukan adalah agar manusia merasakan akibatnya. Apa yang dikerjakan itu pasti akan berdampak. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an hampir ada 800 ayat yang terkait dengan soal-soal lingkungan, yang itu langsung, belum lagi masalah-masalah yang tidak langsung ayatnya bersinggungan dengan lingkungan, tapi ada dampak kaitan dengan lingkungan. Jadi yang langsung berkaitan dengan soal-soal lingkungan saja itu hampir ada 800 ayat dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya dari berbagai macam diskusi, dari berbagai macam seminar, dari kajian-kajian, maka ada satu dorongan yang kuat bahwa semua ini harus dikembalikan kepada agama. Kenapa agama? Yang pertama, agama memiliki sumber daya materi. Artinya tadi, tentang hal-hal yang menjadi petunjuk soal lingkungan ini, dalam Al-Quran saja hampir ada 800 ayat. Yang kedua, di agama itu ada penganut, ada pengikut, dan ini adalah sumber daya manusia yang sangat besar. Kemudian di dalam agama juga itu ada yang namanya komunitas-komunitas yang bisa digerakkan. Ini juga menjadi modal. Oleh karenanya para ilmuwan juga sepakat bahwa ini kembali kepada agama. Kenapa? Karena kenyataannya bahwa semua aspek-aspek kerusakan lingkungan itu berkaitan dengan perilaku hidup manusia. Dalam soal pola konsumsi, dalam soal-soal bagaimana dia kemudian bersinggungan dengan lingkungan. Nah, jadi faktor alam itu bisa saja curah hujan yang sangat deras, gunung meletus, itu faktor-faktor alam. Nah, kemudian juga ada faktor tadi bima kasabat aidinas. Membuang sampah sembarangan itu juga menjadi sebab ternyata dari bencana itu muncul. Nah, oleh karena itu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, apalagi kalau misalnya kita melihatnya dari sudut pandang fikih, kaitan dengan boleh tidak boleh, halal dan haram, bahkan kalaupun misalkan nanti itu kemudian diukur dengan pendekatan akidah tauhid, ini juga berisiko pada keimanan seseorang. Jadi karena memelihara lingkungan itu adalah sesuatu yang nanti akan berdampak pada bagaimana kita juga bisa melaksanakan agama, ini menjadi penting. Oleh karenanya para ulama sekarang merumuskan bahwa maqasid asy-syari'ah, tujuan syariat itu tidak hanya lima, tidak hanya hifzul akal, hifzul din, hifzul nasl dan lain sebagainya, tapi ada tambahan sekarang itu ada hifzul bi'ah, bagaimana memelihara lingkungan. Karena kalau lingkungannya rusak, maka menjalankan syariat yang lain pun terganggu. Begitu. Oleh karenanya Yusuf Qardawi, seorang ulama kontemporer, dia dalam bukunya yang disusun ya, tentang ri'ayatul bi'ah, bagaimana memelihara lingkungan, itu menjadi bagian dari keimanan seseorang. Jadi kalau seseorang itu tidak menjaga lingkungannya, maka keimanannya diragukan, menjadi tidak sempurna. Jadi seseorang yang misalnya membuang sampah sembarangan, seseorang yang kemudian dia tidak peduli dengan lingkungannya, menebang hutan liar, secara liar dan sebagainya, itu juga bisa bahkan dijudge, ya, dihukumi dengan pendekatan hukum fikih misalnya, bahwa dia imannya itu tidak sempurna. Atau dengan kata lain bisa dikufur, kufur nikmat. Karena semestinya kaitan diri kita di dalam hidup ini sebagai khalifah semestinya adalah memelihara. Karena dalam pemaknaan khalifah itu ada dua unsur. Yang pertama adalah al-intifa, boleh kita memanfaatkan alam ini, dan yang kedua adalah ar-ri'ayah, yaitu memelihara, konservasinya. Jadi jangan sekedar hanya kemudian mengambil manfaat-manfaat alam ini dengan secara sembarang, ya, tidak diatur, yang kemudian itu justru malah merusak lingkungan. Jadi kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, pada dasarnya perilaku-perilaku manusia ini dalam memenuhi kebutuhannya itu seringkali mengabaikan soal-soal lingkungan. Boleh jadi karena ini mungkin tidak paham atau tidak ada ilmunya. Nah, oleh karena itu sudah saatnya lah bagi kita sebagai muslim sekarang saat ini untuk punya peran, berkiprah. Dan karena itulah sebetulnya yang menjadi tuntunan di dalam Islam.
banyak sekali ayat Al-Quran itu dalam hadis pun kaitan dengan bagaimana manusia itu harus menjaga lingkungannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, diungkapkan bahwa kata Nabi, ada tiga hal yang menyeruak pandangan. Yang pertama adalah melihat yang hijau, yang kedua melihat air yang mengalir, dan yang ketiga adalah melihat wajah yang rupawan. Berarti kan ini bicara soal kebersihan, ya, kemudian soal kesehatan lingkungan dan sebagainya. Hanya ini perlu dikaji, perlu penafsiran yang lebih mendalam. Ya, istilah Nabi tiga hal yang menyeruak pandangan itu, yang pertama melihat yang hijau, ini boleh jadi adalah soal bagaimana manusia menjaga lingkungannya dengan menumbuhkan tanaman atau dengan menanam pohon-pohon. Karena pohon-pohon itu sudah kita ketahui pastilah dia punya manfaat untuk hidup kita. Karena dalam bernafas saja apa yang kita keluarkan itu kemudian ya, dibersihkan lagi. Jadi limbah-limbah itu, terutama dalam istilah polusi udara, termasuk juga nafas kita, karbon dioksida, itu kemudian dibersihkan lagi oleh tanaman. Maka berarti hubungan manusia dengan tanaman itu sangat kuat. Bahkan dalam penelitian, serat-serat di dalam daun dan tumbuhan itu ternyata hampir punya kemiripan dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Sehingga manfaatnya ini sangat kuat, saling menguatkan, ya, saling mendukung. Sehingga wajarlah kalau di dalam ibadah haji saja itu ada satu tantangan yang tidak boleh satu larangan ya, yang tidak boleh dilanggar, di antaranya adalah memetik tumbuhan atau daun-daunan ketika kita mengenakan ihram. Nah, ini secara langsung sebetulnya adalah di dalam Islam ada upaya-upaya bagaimana seseorang itu harus bisa ya, memahami tentang konsep konservasi atau pemeliharaan lingkungan. Hadirin rahimakumullah, tentu banyak lagi hal-hal yang terkait dengan konservasi ini, dan itu membutuhkan satu upaya penafsiran, pengkajian yang lebih mendalam, dan lebih dari itu adalah bagaimana merumuskannya, kemudian semua rumusan itu bisa kita laksanakan. Karena pada awalnya manusia itu mungkin saja pertama dia tidak peduli, ya, disinterest, dia tidak peduli. Nah, ketika dampak-dampak akibat dari lingkungan yang tidak terpelihara ini kemudian muncul dalam bentuk bencana-bencana, mulailah manusia berpikir. Jadi tahap berpikir, tahap berkompromi. Jadi awalnya tidak interest, tidak tertarik, lalu berpikir adalah kompromi. Karena sekarang oh ternyata sudah kita rasakan ada banjir, ada longsor dan sebagainya. Selain yang sifatnya alami, ya, seperti gempa bumi, kemudian juga gunung meletus. Tapi ada juga yang memang akibat tangan-tangan manusia. Nah, setelah ada kompromi dalam pikiran kita, kemudian muncullah tahap yang ketiga, yaitu bagaimana kita mendesain, merencanakan. Jadi ada niat, ya. Karena tadi kesempurnaan iman seseorang itu juga bergantung pada soal-soal kecil. Ingat dalam hadis Nabi, bagaimana tidak bicara soal lingkungan, ya. Hadis itu sangat sederhana, bahwa iman itu terbagi 73. Ada mengatakan 70. Nah, yang pertama itu adalah mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang paling kecil, ya, cabang iman itu adalah mengambil duri di jalan agar tidak membahayakan orang lain. Coba bayangkan. Jadi mengambil duri di jalan aja itu masuk dalam kategori iman seseorang. Itu dalam Islam. Nah, oleh karenanya ini mesti ada perencanaan dan niat, ya, di tahap tidak peduli lalu berkompromi sekarang karena sudah kita rasakan akibat-akibatnya. Kemudian yang ketiga adalah ada tahap perencanaan, desain. Lalu ada tahap melaksanakan, doing, mengerjakan itu. Bagaimana kita bisa lebih resik lingkungan kita, lebih bersih, ya. Kemudian peduli dengan persoalan sampah itu, bagaimana supaya tidak menjadi penyebab, ya, dari bencana-bencana alam. Dan yang terakhir adalah upaya untuk memelihara atau defending, ya. Jadi bagaimana menjaga dan melihara lingkungan ini. Saya yakin hadirinakumullah bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana manusia harus peduli pada lingkungan, dan juga apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai hadisnya tentang keimanan soal lingkungan, itu sangat memberikan pengaruh besar terhadap
keimanan seseorang. Sehingga seseorang pada akhirnya yang kalau saja dia misalnya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu bisa berarti bahwa keimanannya tidak sempurna. Janganlah kita bicara soal hebatnya Islam, dan juga janganlah kita bicara soal ketaatan di dalam ibadah kalau ternyata dalam kehidupan sosial dan kaitan dengan lingkungan kita masih belum bisa benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak ini menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih jauh lagi mempelajari, mendalami, dan juga sampai kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntunan di dalam syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.